langsung wae kita berada di Sate Pak Menyat. Di keceleannya kita pesen kayaknya hampir semua menu ya. Hampir. Tapi yang balung-balung ini belum ada karena kita pengen menikmati seutuhnya. Bagaimana rasanya? Kita coba satu-satu. Jadi ini yang beda itu kayaknya bumbunya ya. Bumbunya kayak apa Pak? Kayak kacang-kacang. Ada kacang-kacangnya. Sama dikasih kunyit. Buat lalat. Kita pesen 4 ya. Sate, tongseng, gulai, gulai otak, ya kan? Jadi semua kita pesen pagi ini. Yang spesial katanya yang gulai otak. Sini satenya ini. Katanya ini ukurannya agak gede. Campur sih ada daging, ada lemak, ada atinya nggak kelihatan, ada atinya apa nggak tahu saya. Nah, yang beda dari sate lainnya itu adalah bumbunya. Bumbunya ini, ya, ini ada campuran kacang sama kunyit gitu. Ini campuran gulai ini. Bukan. Ini murni dong. Nah. Ini enggak kecampuran kok ini kok. Ini gulanya, ini cuma satunya tuh. Dia agak bukan hanya kecap saja, tapi ada kayak kacangnya dan kunyitnya. Makanya agak kuning. Terus ini yang sebelah sini ini gulai. Biasa lah ya. Agak gulai. Gulai tidak terlalu kental, agak ringan gitu. Kuahnya isinya kebanyakan daleman. Agak tulang-tulangannya dikit. Nah ini yang super spesial. Otak kambing. Saya lihatnya aja nggak tega juga. Tapi pesan dosen saya ini makanan yang sehat karena tidak mengandung kolesterol. Tapi semuanya kolesterol. Jadi setelah makan ini hati-hati yang punya penyakit kolesterol. Ini belum dimakan. Saya nanti nyobanya mencari sih terakhir, cuma teksturnya ini utuh ya otaknya. Gak tahu gimana cara ngolahnya biar bisa dapat otaknya utuh gitu, gak hancur. Biasanya seringnya kita lihat itu kan otaknya gak berantakan gitu. Ini masih bagus ini. Gak tahu ini dapat dari satu kambing apa dua kambing, gak jelas. Mungkin satu kambing ini. Terus apa lagi? Mungkin lebih otak yang mau sosak mono kambing. Ya mungkin Tongseng saya belum ngerasain. Silakan Pak. Cuma teksturnya ya kayaknya menarik, rasanya sangat. Rasanya sih rasa kecapnya yang kuat. Beda sama sate-satenya tuh agak kacangnya enggak kuat. Dagingnya empuk. Ukurannya besar. Kalau lihat dari dapurnya ini, kambingnya masih muda ya, masih bayi kali. Makanya dagingnya bisa empuk. Apa lagi ya? Kayaknya menunya udah semua ini. Ada si bumbu. Apa itu? Apa ini cipi? Nanti aja itu kayaknya. Soalnya kok saya ingin lalu nyicipi kok. Nyicipi ya. Coba kita coba. Lihatnya. Ayo, Om Dito. Sedih mas? Belum kelasnya, masih ayam. Wah, gimana ini? Enak banget ini. Ini tapi marah apa gimana? Saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Cuma apa namanya? Kalau mirip dengan lemak tapi lembut sekali. Kalau lemak kan agak kenyal-kenyal gitu ya. Kalau ini super lembut. Iya, terus belum proses. Susu kita tidak. Kalau susu kan harus disedot. Kalau ini sudah jadi. Apa nanti mas? Iya, kayaknya perlu nambah nasi nih. Kita pesannya nasinya pas. Apalagi ya? Kayaknya itu aja. Sama kameramennya. Jadi
Jadi kita udah makan dari tadi, hampir selesai, hampir tuntas ya. Iya, bahkan belum, kayaknya belum jadi satu kemploan pun ya, maaf ya. Makanya dia kurus kering. Diliput juga dapurnya. Nah, nanti tolong diliput dapurnya Pak ya. Jadi kita akan perlihatkan seperti apa kambing-kambing yang mereka gunakan. Tapi kayaknya ya kalau masaknya nggak bisa ikuti sebelumnya. Coba. Ini sampai nasi. Nggak gambarnya ya. Oh iya Pak, monggo. Mas, nyong gambarnya. Oke, gambar apa Pak? Raru lho Pak. Pak ini. Ini gambar sekali nggih. Oke. Ternyata murah. 4 sate, 1 tongseng, 1 gulai biasa, 1 gulai otak, 8 nasi, minum 5, 135.000. Recommended. Luar-luar, tapi mah dengan makan di luar ini kita bisa menikmati suasana sawah, jadi lebih syahdu. Lihat itu rahapnya teman-teman saya tadi agak-agak jaim gitu, sekarang ini kelihatan udah habis aslinya. Nah, mungkin gitu aja, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe dan dicoba ke sini. Kalau nggak percaya dicoba. Kalau percaya begitu aja kok kayaknya nganu ya. Mustahil. Jadi tetap harus dicoba, dibanding-bandingkan sama yang lain-lain baru tahu keenakannya. Oke, gitu aja. Thank you.